pura Telasenya tempat sembahyang umat Hindu ini. Pura Telase. Pura Telase. Nama pura Narmada, nama pura Narmada. Yeah. Ini tamu juga dari Bali. Oh, dari Bali juga. Iya, dari Bali. Sembahyang, Pak ya? Iya. Yeah. Kemana lagi, Pak? Dari sini, ini bagus sekali. Oh, dari sini ya? Iya. Ini kelihatan kolam renangnya, tempat mandinya raja, dan danau segara anaknya di sini. Oh, dari sini ya? Siap. Ini bisa dilihat semuanya lokasinya. Oh, iya ya? Iya. Jadi pengen mandi deh. Nah, ini sebelah timur ini, semakin timur semakin dangkal, ini 1 meter yang ini. Oh, yang ini? Siap. Di sebelah barat itu ya 3 meteran lah. Semakin barat semakin dalam. Oh, semakin sana semakin dalam ya. Siap, okay. Kalau yang paling bawah itu, Pak? Nah, itulah miniatur danau segara anaknya yang ada di Gunung Rinjani. Telaga Ageng. Ageng itu kan artinya besar. Telaga Ageng ya. Itu miniatur danau segara anaknya. Kalau itu dalamnya mencapai 5 meteran. Miniatur danau segara anaknya itu. Nanti kita bisa ke sana kalau beliau enggak capek ke sana. Iya, iya, iya. Iya, iya. Baru kita naik ke sana. Nggih. Ini tentunya nih Balai Gong. Balai Gong namanya ini ya. Oh, Balai Gong ini artinya balai gamelan. Mantap. Lewat mana ini, Pak? Oh, lewat sini ya. Oh, izin kita ke bawah. Oh, nggih. Nah, ini tidak pernah runtuh ini. Oh, enggak pernah runtuh nih, Pak ya? Enggak pernah ini. Pas gempa kemarin itu kan kami bikin tenda di sini. Karena rumah kami kan hancur semua. Oh, iya. Di sini iya. Dan di lapangan. Itu udah rumah saya di masjid itu. Nggih. Kampung Presa namanya. Nah, maaf saya kurang sopan, Pak. Oh, enggak apa-apa. Namanya juga ini kan apa namanya? Tergesa-gesa bangun. Oh, baru bangun ini, Pak? Tadi pagi tuh. Banyak tamu tapi ya banyak ya pengunjungnya ya. Syukur alhamdulillah ada aja yang datang 1-2 gitu. Iya. Habis di sini mau kemana lagi nanti belinya? Ke Sungai Adi, Lingsa, Mayure. Ya dulu, Pak. Siap. Besok ya, baru pulang dulu kan. Bisa. Sama persis kayak begini dia juga. Sama persis ya? Iya, tapi kan kecil. Kalau ini luas. Suranadi. Lingsar. Dan Mayure. Mayure. Yang persis itu Lingsar. Persis sekali. Tidak ada bedanya. Dan jalan dulu. Nah, di sini ada panjuran 9 di sini. Ini menurut saya airnya sangat dingin sekali. Lagi dipegang begini. Dingin sekali, Pak ya? Dingin sekali. Dingin. Ya, ada pening airnya. Perasaan dulu banyak ikan di sini, Pak? Iya, banyak. Sekarang enggak ada ya? Iya. Pening sekali airnya ini. Iya. Pegang dingin ya. Iya. Gimana sekarang ini? Kita lewat sini. Oh, lewat sini. Hati-hati ya. Berarti sudah hafal betul, Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Sayang banyak sampah tapi, Pak. Tak diambil sampahnya. Ya, mohon izin di sini kan sebenarnya ada petugasnya di sini. Ya. Orang berapa nih? Telaga Ageng, Pak ya? Iya, Telaga Ageng. Ini dia bilang ini namanya kebun datu ini. Oh. Kebun datu. Telaga Ageng. Telaga Ageng ya? Iya. Ageng itu kan artinya besar. Ini sate siapa namanya? Sate Bulayak Narmada. Sate inak saya, Ren. Hah? Inak. Hajar. Bu Hajar, oh ya.
Kita kurus. Tapi pikiranlah tetap sehat. Iya, biar sehat juga kan? Siap. Waduh. Kalau musim luar biasa sampai keringetan ini. Apalagi kalau bulan apa namanya kalau musim durian Sabawa sama tapi sekarang belum musim durian. Yang utamanya pasti ke sini dia. Ada duriannya raja yang terkenal. Ada Sibulesari, Sinawangrum, Supayok namanya. Bagus di sini. Duriannya raja. Ya, Pak. Go. Nah, ini kan di sini tidak pernah banjir ya. Kalau di Lombok Barat karena kami tinggian kan. Ya enggak bisa banjir di sini. Gini tingginya. Iya. Kampung saya ini namanya Kampung Presa ini. Ini rumah kami. Oh ini. Aduh. Capean. Ini pohon durian ini yang terkenal. Wah, bagus sini. Sini aja berarti Pak ya. Siap. Sampai sini. Siap. Ada yang ingin disampaikan Pak? Ya. Ke teman-teman. Apa yang bisa saya sampaikan? Mungkin nanti mudah-mudahan banyak tamu yang datang ke Taman Narmada ini. Oke. Okay. Kan. Ramai Taman Narmada. Iya. Pak, Pak agak ini agak berkurang apa gimana sekarang Pak tamu? Ya, ini agak berkurang sekali deh ini. Apalagi pas dari COVID itu juga kan. COVID gempa itu tidak pernah ada tamu yang datang ke Taman Narmada ini. Tapi mudah-mudahan banyak yang datang ke Taman Narmada ini. Iya. Karena coba ya. Kan banyak keistimewaannya di Taman Narmada ini. Iya. Saya bilang tempat minumnya raja, air obat mudanya gitu kan. Ada sipon air yang terkenal juga dan duri-duriannya raja, buah-buahannya gitu. Oh, di mana duriannya, Pak? Izin ini. Oh, ini ya. Besar-besar ini. Oh, iya. Lengkap berarti sini Pak ya? Iya. Ini museumnya. Oh, ada museum juga ya, tuh ya. Lihat. Boleh Pak. Apa isinya di museum itu? Mungkin enggak boleh masuk. Foto-foto zaman dahulu. Oh. Iya. Boleh masuk? Iya. Oh, oke. Oh, foto-foto aja berarti Pak ya? Siap. Waduh, kaget saya. Apa nih? Dengan patung sapi ini. Ya. Kaget saya. Oh, ada nama-namanya ini. Ya. Yeah. Oh, ini rajanya nih. Ya, The King of Lombok. Raja Lombok. Ada nama albumnya. Ya. Ini gendang belik Pak ya? Iya, gendang belik. Ini apa ini? Batu. Batu patung yang di air obat muda. Kapan diangkat ini? Udah lama? Iya, berapa bulan yang lalu. Ini kan kolamnya dulu begini, aslinya begitu ya. Kayak ini barangnya secara anaknya, begini bentuk aslinya begini. Mungkin sekarang gak keluar air dari bentuknya aja. Dari danau ini. Iya. Oke. Oke, mungkin kita foto begini dah. Oh, yang sama kayak tadi ya, Pak ya? Siap. Iya. Sama persis kayak begini. Katanya dicampur sedikit telur dan aren.
kalau bisa lengket begini. Oke, cukup luar biasa perjalanan kita sekarang untuk hari ini untuk mengeksplor Taman Narmada. Ya, jadi cukup keringat saya banyak sekali yang keluar ya. Cucuran. Luar biasa sama Pak Sebenarnya Pak Pen. Pak Pen ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat selalu. Amin. Oke, mungkin itu saja video singkat kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyupport channel ini supaya channel ini terus berkembang ke depannya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak deh, orang sini. Banyak ya, Bu ya? Oh, agak sepi sekarang ini. Yeah. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck.